persamaan dan perbedaan kebudayaan orang Jepang dan orang Indonesia. Seperti yang Anda lihat, ada dua orang di depan Anda. Di sebelah kiri orang Jepang dan sebelah kanan orang Indonesia. Pada saat bertemu, orang Indonesia terbiasa salaman tangan, sedangkan orang Jepang menundukkan badannya. Cara makan di Jepang biasa menggunakan sumpit. Di Indonesia hanya menggunakan tangan. Ini bukan berarti orang Jepang jago memegang sumpit. Ketika dia merasa susah, akhirnya pakai tangan. Kobokan atau mangkuk yang biasa digunakan oleh orang Indonesia untuk cuci tangan, orang Jepang selalu mengira itu air minum. Di angkutan umum, kereta listrik, orang Jepang terbiasa membaca buku. Dan orang Indonesia tidur. Di Indonesia, khususnya Jakarta sebagai ibu kota, toilet umum selalu bayar. Berbeda di negara Jepang, toilet di sana semuanya gratis. Kalaupun bayar, orang Jepang tidak membayar pakai uang, melainkan kartu nama. Cara membuka pintu di Jepang adalah digeser. Dan cara buka pintu di Indonesia didorong. Anda terbalik.
Thank you.